kembali lagi bersama saya Kora Karo Lipa Meli, cuaca cuaca, Kami lagi jalan sore sore di bulan uh, dekat rumah ada pabrik ya uh, pabrik, jadi kita kemari karena musim gugur banyak pohon-pohon yang warna-warni, jadi Uh, musim gugur di Korea, kalau di musim gugur di Korea itu seperti ini, teman-teman. Semua daun-daunnya berwarna-warni ya, ada yang warna merah, kuning, uh, pink, pokoknya istilahnya berwarna-warni. Ini berwarna-warni karena bakalan gugur semua. Ada daun tampung, ini tidak daun tampung ya tempat kami berada sekarang ini adalah kawasan pabrik, teman-teman. Pabrik ya. Ini pabrik. Saya juga kurang tahu. Ah, ke sana juga pabrik, ke sana juga pabrik. Jadi, jalan ini karena berhubung lokasi pabrik, jarang ya uh, kendaraan yang lewat, paling itu ada sekali-sekali jadi ah, lebar jalannya juga lebar dari sana kira-kira sebulan lagi bakalan rontok semua ini teman-teman kalau sekarang ya indah banget ya tapi kalau nanti sudah mau musim dingin makanya semua ya gundul oh ini pabrik semua dan di sana juga kelihatannya e, gunung di sana juga udah mulai berwarna-warni tapi karena kita kezonah gas jadi seperti ini dia kalau di musim gugur di sini teman-teman. Nanti -teman. sana juga ada ya. menjual-jual Hanya ngasih, cuy Ayo, ngantuk si kokar. Sini mungkin kawasan untuk pohon-pohon ya, karena kalau di musim semi bunga sakura tidak kawasan di sini teman-teman pabrik di sini ini sepertinya pabrik wire ya itu wire dan di sana itu ada kisuksa atau asrama jadi ya teman-teman kalau di musim gugur itu suhu darat juga sudah mulai rendah uh, sudah sampai 7 kalau malam, kalau siang itu udah 15, 16 ya. Walaupun belum minus, nanti di musim dingin. Tapi sepertinya musim gugur uh, uh, tahun ini um, uh, dinginnya lebih awal, teman-teman. Karena singkat saya ke, uh, tahun uh, kemarin bu, uh, dinginnya mulai di bulan November atau bulan 11 ya. Tapi sekarang dinginnya sudah mulai bulan 10 jadi dinginnya uh, dari sekarang juga sudah di rumah udah menghidupkan pemanas ruangan atau boiler ya. Jadi nanti kalau sudah habis musim gugur hanya pohon pinus yang tertinggal teman-teman. Jadi ya seperti ini teman-teman daun-daun yang sudah berguguran. Ini karena belum terlalu kering ya. Seperti ini, daun-daunnya ini tidak daun tampung, ya. Ini mulai dari dari situ sampai di sana lagi sampai di situ bisa sampai satu jam teman-teman jalannya bahkan mungkin bahkan mungkin tidak satu jaman lebih ya nah, itu salah satu asrama. Atau eh, kisuksa, atau asrama tempat yang bekerja, atau baik di lokasi pabrik, ya teman-teman. Jadi seperti ini penampakan atau pemandangannya kalau dari dalam, dalam pabrik, teman-teman. Lebih, itu ya, lebih lebih warna sebelah sana panas masih nah, pabrik semua tuh ya pemandangan ya dari depan sama ujung sana ya hmm semua daun-daunnya sudah berguguran ini masih kosong lahannya masih kosong nah, dan kita tadi di ujung di sana ngelewat dari belakang Nah itu dia teman-teman jalan-jalan sore kita hari ini kurang kita mau olahraga sekalian melihat pemandangan yang indah seperti ini warna-warni teman-teman sekian dulu cerita saya kali ini teman-teman sampai jumpa di cerita lainnya bye bye